TV KPM. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kelab Craft Didik ataupun KKD, sebuah program yang berteraskan seni dan juga craft. Hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru di mana kita akan belajar di kelab ini mengenai satu kesenian yang menarik. Jadi siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang di studio merupakan Cikgu Teh Nadira. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ipan. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Masih bila saya dah semangat untuk kita belajar seni hari ini. Mungkin sebelum tu Cikgu, kita nak teruskan dengan pematuhan SOP. Jadi di sini kita sediakan untuk Cikgu je pembasmi kuman. Okay. Dipersilakan. Yang paling penting sekali, rakan-rakan semua, jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP, jaga jarak fizikal dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna di mana jua anda berada. Baik, Ifah pun nak guna juga. Dan kalau kita dah selesai, Cikgu, dengan pematuhan SOP, bolehlah kita mulakan kelas kita hari ini. Ifah pun dah tak sabar hari ini. Jadi apa yang kita akan belajar? Ifah pun dah tak sabar ni. Apa yang kita ada kat sini ni? Macam-macam. Macam-macam ada. Okey, kalau kita lihat kat sini, depan mata cikgu ni ada potongan kayu. Cikgu potong sendiri ke? Ya, betul. Tapi apa kita nak buat dengan potongan kayu ini? Sebenarnya kita nak buat coaster ataupun lebih mudah kita nak faham adalah pelapik gelas. Pelapik gelas. Bahasa Inggerisnya coaster, bahasa Melayunya pelapik gelas. Baik, cikgu. Jadi apa lagi barang-barang yang kita perlukan? Okey, so bahan-bahan ni. Okey, sebelum bahan tu kan Irfan. Ya, saya. Okey, kalau hari ni kita punya bahan utama adalah tisu. Tisu. Okay, kita lihat di sini kita ada tisu bercorak. Oh, cantik betul eh. Bukan macam biasa Irfan guna kalau untuk lap muka ke apa. Okey, ya ke? Okey, di sini cikgu nak tanya dekat Irfan. Biasanya Irfan buat apa dengan tisu ni? Okey, selalunya tisu ni kita akan guna pakai apabila kita dah lepas makan, lap mulut kita, bersihkan tangan apa semua kan? Jadi apa fungsi dia hari ni, cikgu? Okey, hari ini kita bukan lap mulut. Okey, di sini cikgu akan terangkan bahan-bahan untuk menghasilkan pelapik gelas ini. Okey, selain daripada tisu bercorak yang cikgu dah bagi tahu pada awal tadi, dan kedua adalah potongan kayu yang masih ada kulit di sini. Okey, kalau kita lihat kat sini masih ada kulit. Semula jadi di sini. Kenapa kita tak buang kulit ni, cikgu? Okey, ini adalah estetik yang satu benda yang cantik di sini. Nilai estetika. Ya, nilai estetika di sini. Okey, selain daripada kedua ini, kita juga akan menggunakan gam mop posh di situ. Okey, yang di sini. Ya. Kita juga ada sila. Sila di sini. Sila ni apa, cikgu, sebenarnya? Sila ni kita akan guna pada penghujung sekali. Maksudnya kita akan melindungkan permukaan coaster kita. Baik. Okey, jadi ada dua perkara di sini, iaitu gam dan juga sila. Ya. Okey, selain daripada itu juga kita perlukan berus. Berus. Okey, kalau kita lihat di sini, kita ada pelbagai jenis berus. Okey, kita ada berus yang saiz lebih kecil, saiz yang lebih lebar dan juga ada sponge kat sini. Okey, apa fungsi sponge ni? Cikgu macam menarik je saya tengok. Dia agak lain sedikit kan? Okey, sponge ni mungkin kita akan sapukan pada permukaan kayu itu. Bukan sponge ini saja, tetapi kita juga ada pelbagai jenis sponge di sini. Pelbagai jenis sponge pula. Okey, maksudnya dia ada pelbagai fungsi juga di sini. Ya, kalau tahu apa, kena saksikan sampai hujung episod kali inilah kan? Ya, betul tu, Irfan. Apa lagi kita ada, cikgu? Kalau di sini, kalau kita boleh lihat, contoh-contoh yang dah siap pun ada. Contoh-contoh. Okey, mungkin kita boleh gambarkan sedikit tentang perjalanan kita hari ini, cikgu. Apa contohnya, cikgu? Okey, contoh di sini, cikgu ada coaster ataupun pelapik gelas yang saiz besar. Saiz besar, okey. Okey, dan juga ada juga pelapik gelas yang saiz kecil di sini. Okey. Baik, ada dua jenis saiz yang kita akan belajar hari ini, cikgu, untuk kita buat pelapik gelas ni lah. Betul. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat sekejap, boleh, cikgu? Okey, boleh. Boleh. Kita kembali selepas ini di Kelab Craft Didik ataupun KKD Didik TV KPM.
Bertemu kembali kita di Club Craft Diri ataupun KKRI Direct TV KPM. Dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai decoupage coaster. Ha, bila Irfan dengar ni kan Cikgu Irfan tertanya-tanya, apa maksud decoupage ni? Dari bahasa mana sebenarnya? Oh, okey. Maksud decoupage adalah perkataan bahasa Perancis. Okey, sebutan dia decoupage. Oh, decoupage. Okey, baik Cikgu. Okey, apa maksud dia, Irfan? Maksudnya. Okey, decoupage adalah salah satu teknik potongan. Okey, sama ada potongan kertas, potongan tisu dan lain-lain. Kalau kayu ni juga dikira decoupage tak Cikgu? Ah, ya. Betul. Okay, dan baik. Kemudiannya kita akan menyapukan ataupun salut dengan gam lapisan demi lapisan. So itulah decoupage. Tetapi bahasa Inggerisnya adalah decoupage. Decoupage. Kalau bahasa Perancisnya, Perancisnya adalah decoupage. Bahasa Inggerisnya decoupage. Okey, baik. Mungkin cikgu boleh teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini. Okey, aktiviti kita adalah menghasilkan coaster inilah. Tetapi cikgu nak pastikan di sini cikgu ada dua coaster ataupun potongan kayu ada dua. Cikgu, tapi Irfan ada satu je ni macam mana? Pastikan kena ada dua, Irfan. Kena ada dua, kita cari. Kita cari. Ini ada tersembunyi dekat sini. Ada juga, okey. Baik, ada dua. Pastikan kita ada dua saiz yang besar. Baik. Dan juga saiz yang kecil, ada ke? Ada, Cikgu. Okey. Ada kat sini dua. Baiklah, kalau ada, seterusnya kita akan pilih tisu bercorak ini. Pilih tisu bercorak, okey. Tapi tunggu dulu, biar cikgu yang pilih. Okey, cikgu pilih dulu. Okey, silakan. Sebenarnya, cikgu dah pilih tisu bercorak bunga ini. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, tisu ini mempunyai beberapa lapisan. Betul, cikgu. Okey, lapisan ini kita akan menggunakan hanya lapisan di bahagian depan sahaja. Okey, paling atas sekali, cikgu. Paling atas sahaja. Okey, so kita akan bukakan lapisan demi lapisan di sini ya, Irfan. Okay, baik, cikgu. Okay, dalam tisu ni ada berapa banyak lapisan sebenarnya? Kalau kita lihat di sini, tunggu dulu sabar. Okey, tunggu dulu. Okey. Okey, kita baru buka ada satu lapisan di sini. Pastikan buka dengan berhati-hati dan perlahan. Baik. Kalau tak terkoyak pula nanti kena beli baru. Kan rugi. Okey, dan seterusnya agak-agak ada ke? Kalau agak sukar buka di sini, sebenarnya kita boleh juga menggunakan gam. Gunakan gam. Okey. Yang Irfan boleh bagi yang gam mock posh tu. Silakan cikgu. Okey, Irfan tolong bukakan. Baik. Okey. Okey. Kemudian penggunaannya. Oh, guna jari saja. Cikgu akan calik sedikit sahaja di sini untuk buka lapisan di sini. Okey. Okey. Gunakan gam di jari. Rasanya tidak cukup. Tak cukup. Ambil sikit lagi, jangan risau. Okey. Kita akan buka lapisan terakhir. Okey, kalau kita nampak di sini ada lapisan lagi. Ada lapisan lagi. Okey, kita tarik tengok macam mana. Terbukti ada satu lagi lapisan yang patut kita cabut. Okey. Pasti yang kita buka dengan hati-hati. Kita koyak nanti. Okey. Okey. Jadi di sini kita dapat ada tiga lapisan. Tiga lapisan. Betul. Okey, kalau ada juga tisu yang cikgu pernah cuba mempunyai dua lapisan. Okey, so kita kena cuba. Okey, jadi kita akan menggunakan permukaan yang paling atas sahajalah. Okey. Tetapi untuk Irfan. Untuk saya, kenapa itu cikgu? Okey, untuk sebelum itu tolong tutupkan dulu. Okey. Okey, untuk Irfan, cikgu dah tolong dah pun buka lapisan dia. Dah tolong buka kan. Terima kasih. Senang kerja saya. Okey. Ada di sini. Ada di situ. Tugas Irfan hanya memilih yang mana satu yang sesuai mengikut potongan kayu Irfan. Okey, mungkin rakan-rakan dekat rumah boleh tolong Irfan untuk memilih yang mana satu yang paling cantik. Okey. Irfan kena pilih berapa cikgu? Empat ke? Pilih satu saja. Satu dulu. Okey, satu dulu. Okey, kita tengoklah, kita selak sikitlah kan. Yang mana cantik. Semua bercorak bunga, ada bunga matahari, ada bunga ros pun ada. Irfan rasa Irfan nak pilih ni, sejambang bunga. Okey. Sudah. Untuk lagi satu pula. Lagi satu. Okey, yang sebelahnya pula. Okey. Kalau cikgu akan menggunakan dua dengan tisu bercorak yang sama, yang supaya sama. Dapat sepasanglah. Betul. Sama macam lelaki dan wanita juga sepasang. Okey, Irfan rasa nak ambil yang sama jugalah boleh. Sama juga boleh. Okay. Tak ada masalah. Baik, Irfan ambil yang ni. Sama? Okey, kalau kita dah pilih, kita akan mula untuk sapukan lapisan mock posh gum tadi. Okey, kita perlu menggunakan berus yang agak besarlah di sini sebab permukaan kita agak besar. Jadi satu untuk Irfan di sini dan lagi satu untuk cikgu. Okey, Irfan buka semula. Buka semula, kita akan kongsi sama-sama. Okey. Okey, sikit sebab tadi cikgu suruh tutup takut kering. Takut kering, betul. Okey. Caranya bagaimana cikgu?
Okey, sebelum tu cikgu akan gunakan berus ini untuk sapulah. Mungkin ada sedikit habuk di sini ke. Memang saya nampak dia ada habuk, cikgu. Ya. Okey. Okey, Irfan. Terima kasih. Okay, kita buang dulu habuk di atas kepingan potongan kayu ni. Ya. Yeah. Okay. Sementara itu, cikgu akan tunjukkan cara-cara. Yang pertama di sini, kita akan celupkan sedikit gam mop brush ini dan sapukan. Kita sapukan secara nipis saja. Nipis saja. Baru Ifan nak tanya nak kena tebal ke tak? Okey, nipis sajalah. Okey, sambil itu mungkin kita boleh kongsi. Kita kongsi, cikgu. Yeah. Kongsi itu lagi baik sebenarnya. Yeah. Rezeki kita kena kongsi. Okey. Yeah. Kita jangan terlalu tebal macam cikgu cakap tadi, nipis saja. Tapi pastikan semua kenalah pada potongan kayu ini. Okey, jangan dan ada rata. Ruang yang ditinggal Okey, baik. Kita buat sama-sama. Okey, menarik. Cikgu dah siap ke? Okey, tengah lagi. Cikgu dah siap dah ni. Dah siap macam mana ni? Okey, sikit lagi, sikit lagi. Yang penting jangan terlalu tebal. Okey. Baik. Kalau kita lihat cikgu, macam gam dia memang agak kuat untuk kita gunakan gam nama apa? Mock posh namanya. Tersasul pula kita ya. Okey. Okey, sekiranya kita dah sapu sepenuhnya di sini. Okey. Kita akan letakkan tisu bercorak tadilah. Okey. Okey. Cara peletakkan ni macam mana? Mungkin cikgu boleh demo akan dulu pada Ifan. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu. Okey. Okey, pastikan kita dah tahu kedudukan bunga tersebut. Okey. Okey, cikgu akan gunakan bahagian di bucu ini. Dan letakkan secara berhati-hati. Okey. Dan cikgu akan tekankan pada bahagian tengah dahulu. Bahagian tengah dahulu. Dan slow-slow ke tepi. Okey, boleh Ifan cuba sekarang cikgu? Okey. Tapi pastikan dia di bahagian tengah. Di bahagian tengah. Okey, bunga ni di tengah-tengah. Ya. Yeah. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga berjaya. Kita doakan Ifan sama-sama. Okey, bismillah. Pastikan tiada angin di bawah tisu ini. Lagi satu, Irfan, kita hanya tekan secara berhati-hati ataupun perlahan-lahan saja. Tetapi jangan gosok. Jangan gosok. Kerana sifat tisu ini adalah lembut. Betul. Kita risau kita gosok-gosok nanti terkoyak. Terkoyak. Hilang rupa bunga. Hilang rupa bunga ni. Okey. Okay. Kita tekan-tekan sikit-sikit. Kita mulakan di bahagian tengah terlebih dahulu. Dan kita teruskan di bahagian tepi-tepi. Okey. Baik, kita tekan supaya tiada langsung gelembung udara, cikgu. Ya. Okey, cikgu pun dah sapu kat sini. Mungkin Irfan boleh bagi gunting di depan itu. Okey, gunting. Silakan, cikgu. Okey, cikgu akan gunting lebih sedikit daripada ruang potongan kayu ini. Okey. Kenapa kita kena ada sedikit lebihan, cikgu? Supaya kita dapat potong dengan lebih tepat di bahagian kelilingnya nanti. Okey, sementara itu cikgu akan letak di sebelah dan sambungkan juga langkah yang sama pada potongan kayu yang ini. Kedua. Okey. Yeah. Okey, sama juga kita akan sapu mock posh gum ini. Baik. Okey, boleh ke Irfan? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Sebab ini pertama kali kita perlukan sedikit kesabaran dan juga ketelitian. Yeah. Okey. Baik. Okey tak berjenis, cikgu? Okey. Kalau selesai, kita letak tepi dulu. Ya. Okey, baik. Selesai yang pertama, Ifan akan mulakan pula yang kedua. Kita sapukan dulu gam ni. Okey. Baik. Memang kita boleh guna gam ini saja. Kalau kita nak pakai gam yang lain, tak boleh, cikgu? Cikgu prefer menggunakan mock posh gum inilah sebab dia juga water-based dan dia mudah melekat dengan tisu ini. Mudah melekat. Mungkin kalau kita guna gam yang selalu kita gunakan secara seharian tu mungkin tidak kurang melekatlah. Dia kurang melekat, kan? Dan jangan juga jangan guna apa uhu gam yang jenis jangan itu. Guna. Jangan. Sekarang susah. Takut tangan kita pun melekat nanti. Tak apa. Okey. Cikgu pun dah sapu dengan rata. Kemudian cikgu akan sama juga letakkan tisu bercorak di atas permukaan potongan kayu ini. Baik. Mudah saja langkahnya cikgu kan? Kita potong. Yeah. Okey, tak. Mula-mula kita cabut dulu lapisan tisu bercorak tu. And then kita
lekat letak ataupun letakkan gam terlebih dahulu. Betul. Kita letakkan tisu pula. Ya. Okay. Yeah. Baik. Laju lah cikgu. Ifan masih menggunakan gam di sini. Adakah Ifan kali pertama ni? Kali pertama. Kali pertama Ifan. Pastikan lapisan gam itu nipis saja. Nipis sahaja. Okey, baik, baik. Jangan terlalu tebal. Ya, okay. Betul. Pastikan kita tekan dengan rata. Okey, dah selesai dengan lapisan gam. Ifan akan teruskan dengan meletakkan kita punya corak bunga. Ya. Kita mulakan di bahagian tengah, cikgu kan? Ya, okay, betul. Okey, cikgu pun dah sapukan dah gam dengan tisu ini. Kemudian cikgu akan potong juga. Potong pula. Okey. Kalau penonton di rumah tiada orang kata apa kepingan kayu ni, boleh gunakan dengan apa cikgu? Sebenarnya kita boleh je guna apa kayu lebihan, kadang-kadang macam ayah kita kerja daripada mana? Balik kerja dapat apa kepingan kayu ni lebih kan? Boleh juga. Boleh juga. Ataupun kita boleh juga guna kertas tebal dan kita letakkan tisu ni. Okey. Asalkan dia lebih tebal lah. Tebalan dia tu. Supaya kita boleh letakkan tisu di atasnya. Okey. Kita akan teruskan. Baik, di bahagian tengah. Pastikan tiada gelembung udara macam yang aku cakap tadi. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Dan jangan kita gosok-gosokkan tau. Kita kena tekan-tekan, manja-manja je. Betul, manja-manja saja. Manja-manja je. Kalau kita terlalu kuat menggosok, nanti terkoyak pula kita punya tisu. Betul. Jadi kalau di sini, cikgu sudah pun sapukan gam dan letakkan tisu bercorak ini. Okey, baik. Dah selesai. Tetapi selepas ini pula, kita perlukan letak mop push gam pada permukaan atas pula. Oh, atas pun kena letak juga? Ya, betul tu. Kenapa tu cikgu? Atas fungsi sebagai apa cikgu? Sebab tadi kita nak gosok, kita kena tekankan. Bukan gosok eh. Kita tekan supaya dia melekat. Tetapi di bahagian atas ini masih belum ada gam. Kita kena gam lebih dahulu. Baiklah Ifan, selepas ini kita juga akan menggunakan mop posh gam ini sapu di bahagian permukaan atas. Kenapa kita kena sapu dekat atas pula cikgu? Sebab tadi kita dah buat bawah. Kita kena juga dekat atas. Atas pun kena juga. Yeah. Okey, okay. Ifan akan mulakan. Tapi sama juga, hanya nipis. Nipis sahaja. Dan pastikan sapu dengan rata. Sapu dengan rata. Okey, baiklah. Kita tengah buat sikit. Seterusnya cikgu, kalau kita dah gunakan gam ni, ada tak kaedah yang kita perlu guna untuk keringkan ke cikgu? Sebenarnya kan Ifan, kita boleh je jemur. Okey, boleh jemur. Tetapi macam ambil masa kan Ifan? Betul. Kalau cuaca tak elok kan lama pula. Ya, mana tahu time tu hujan lah pula kan. Tak kering-kering. Betul. Okey, sebenarnya kalau kita dah sapukan pada permukaan tisu ini, kita juga boleh menggunakan pengering rambut. Pengering rambut. Okay. Kalau pengering rambut ni, kita pastikan kita tidaklah terlalu dekat, tetapi pastikan ada jarak sedikit, dengan permukaan kita ini. Kita tak nak ada macam direct hit lah dekat kita punya permukaan tu. Baik, sementara kita tengah nak siapkan kita punya hasil ni cikgu, nak keringkan, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD, Didik TV KPM. Kita nak sambung ni. Bertemu kembali kita di Club Craft Didik, Didik TV KPM. Dan sekarang ni Irfan rasa hasilnya dah pun siap ke belum lagi, cikgu? Nampak macam dah siap tapi belum. Belum lagi. Okey, sebenarnya tadi kita sudah pun menggunakan pengering rambut. Jadi proses kering itu lebih cepat. Jadi ada lebihan ni. Macam mana itu agak-agaknya? Kalau biasanya Irfan rasa kena guna gunting lah. Biasanya guna gunting. Tetapi kita ingat, sini ada kulit kayu. Ada kulit kayu, jadi betul? Macam dia tak dapat nak rata. Jadi sebenarnya kita akan menggunakan kertas pasir. Kertas pasir. Okey, inilah rahsianya. Betul. Okey, kertas pasir ini jenis yang halus.
Okey, seperti yang kita tahu, kertas pasir ini juga ada pelbagai saiz. Betul. Ataupun jenis dia, ada yang lebih kasar. Ini macam lembut sikit kan? Dia ya, betul ni. Bukaan pun agak licin. Ya. Jadi cikgu ambil sedikit dan Irfan pun dah ada. Jadi kita akan mungkin kita akan guna. Macam mana cikgu sehari-hari? Okey, cikgu akan menggunakan ke arah bawah. Ke arah bawah. Okey. Okey. Cikgu akan bagi contoh di sini. Kita akan dibuat di bahagian hujung-hujung sahaja. Kita nak kena macam biarkan dia putus ke cikgu? Ya, betul. Okey. So, dia akan automatik terputus, jadi lebih kemas. Lagi kemas. Fah rasa macam dah tengah jalan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, dah terputus. Oh, macam tu. Okay. Pada masa yang sama, sebenarnya dia akan lembutkan kayu di bahagian sekeliling. Sebab kita menggunakan kertas pasir. Betul. Itulah fungsi kertas pasir kan, cikgu? Ya, betul. Untuk meratakan permukaan sebenarnya. Okey, kita buat lagi sikit. Macam mana Irfan? Dah nak habis ke? Belum lagi. Masih dalam proses untuk kita menggunakan kertas pasir ni. Okey, kita cuba lagi. Okay. Kenapa kita kena gunakan teknik yang ke bawah dulu? Okey, kalau kita ke arah atas, kita mungkin akan terkoyak di bahagian permukaan atas corak ini atau cuba corak ini. Betul. Jadi kita kena hati-hatilah. Okey, sama ada kita letak di bahagian bawah dan kita tolak je ni. Tolak sahaja, okey. Baik. Okey, kalau kita lihat kat sini sebenarnya dia dah putus dah sedikit. Dekat, okey. Baiklah, Irfan dah sampai mana dah tu? Irfan sekarang ni rasanya macam dah siap menggunakan kertas pasir ni. Betul ke dah siap? Cuba cikgu tengok. Okey tak? Wow. Okey, cikgu sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Okey. Okey. Dah putus pun. Okey. Kalau tengok di sini semua dah rata. Tetapi kemasan akhir yang kita nak letak adalah sila. Sila yang tadi Irfan kenakan awal tadi. Ya, betul tu Irfan. Okey, okay. Jadi Irfan bawa ke sini. Okey, berikan cikgu. Irfan buka untuk cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Okey. Jadi sila ni apa fungsinya? Okey, cikgu faham cerita ni. Okey. Okay. Sila ni adalah menjaga ataupun melindungkan permukaan kita ini. Baik. Okey, jadi selepas ini mungkin kalau kita nak cuci ke pun boleh. Jadi pun tidaklah terkena dengan tisu ni. Tak ada koyak pula tisu betul. Nanti. Okey. Okey, jom. Okey, cikgu akan menggunakan span yang ni. Span warna hitam tadi tu. Oh, inilah fungsinya. Ya, betul. Baik. Okey. So kita celup sedikit. Celup sedikit. Kita sapu saja. Sapu saja. Ketebalan ni macam mana cikgu? Sama juga. Nipis saja pun dah cukup. Okey. Okey. Okay. Dah nampak lagi kemaslah cikgu. Okey, kalau kita lihat di sini dia akan kering, ambil masa sedikit dan dia akan lebih cantik dan lebih kemas. Bagaimana cikgu? Irfan nak cuba. Okey, Irfan boleh gunakan span yang sama juga. Okey, cikgu tolong celupkan sedikit. Okay. Baik. Dan boleh sapu terus. Kita sapukan terus di sini. Sapukan dengan rata. Okey. Okay. Inilah fungsi sila untuk kita kemaskan dan cantikkan lagi permukaan. Dan kalau lepas ni kita nak basuh, taklah terkoyak tisu dia. Betul tak? Okey. Baik. Dah cantik, okay ke? Irfan tu sebab kita masih nampak urat potongan kayu. Itulah tu. Masih nampak lagi punya lingkaran bulatan tu kan? Okey, dah siap. Okey, so setakat itu sahaja. Okey, jadi coaster, pelapik gelas pelapik kita gelas sudah pun siap. Sudah siap. Yeay, mereka tepuk untuk diri kita. Yeah. Okey. Okay. Jadi cikgu, berapa lama kita perlu untuk tunggu untuk kita dapatkan kering yang lagi cantik lah. Okey, kalau sebaiknya kita akan biar kering seketika lah. Mungkin ambil masa 5 minit pun 5 sudah minit. Cukup. Okey, baik. Okey, kalau lihat di sini masih belum kering, kita biarkan seketika. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya banyak contoh yang dah siap. Ada contoh yang dah siap. Okey, mungkin boleh cikgu ceritakan sikit. Okey, kalau lihat di sini ni bunga matahari. Sama juga seperti Irfan, masih nampak lagi urat lingkaran seperti apa kontur garisan. Garisan kontur, Irfan. Garisan kontur, okey. Okey.
saiz yang besar. Ini sesuailah meletakkan gelas ataupun cawan. Okey, tetapi kalau kita lihat, kita ada juga saiz yang kecil. Saiz yang kecil pun ada. Saiz kecil ni nak buat apa? Untuk kita letakkan apa, cikgu? Sebenarnya kita boleh juga letak kita sekiranya kita ada bottle hand sanitizer. Jepang masuk kumpulan pun boleh. Boleh juga. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Cikgu Teh kerana bersama kami pada hari ini. Irfan rasa Irfan nak bawa balik. Bagi hadiah dekat Mak Irfan, boleh tak? Boleh. Boleh juga. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di episod lain. Kalau begitu, kita berjumpa lagi, cikgu. Ya. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM.